Pomarino itu lebih pendek dari Tombos. Nah, yang ini Crossan Tackle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendatangkan domba merino Tombos dari pasar dan juga dari mitra-mitra kami. Keunggulan dari pelihara domba berjenis merino ataupun texel tentunya akan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih. Karena apa? Karena kedua domba tersebut harganya jauh daripada domba gembel biasa. Taruh kata, harga anakan untuk merino dan Tombos atau texel itu sendiri rata-rata di angka 3 jutaan. Sedangkan domba gembel kalau betina kurang lebih 600.000, sedangkan kalau jantan kurang lebih 800.000. Itu untuk kategori domba yang speknya bagus. Marino itu lebih pendek dari Tombos. Nah, yang ini Crossan Tackle. Crossan Tackle itu lebih beda dari Tackle yang sebelumnya. Ini sudah Crossan Ramponan. Ini sudah Tombos. Nah, yang arti masih merino itu yang dua itu merino kan lebih pendek. Lebih pendek. Kalau yang Tombos itu barangnya lebih panjang, bulunya udah beda. Merino kan ada dua, yang halus sama yang kasar. Ini termasuk yang halus sama kasar ini, Pak? Yang halus. Merino yang kasar tuh hampir sama itu, yang dua itu merino kasar. Nah, ini yang bedain merino, bulunya lebih halus, posturnya lebih pendek. Dan ini cross texel ya, Pak. Cross texel. Ini masih Tombos. Yang cross texel ini. Ini berbeda sama domba blas-blasan Medan itu ya, Pak? Ya. Nah, ini yang lokal itu enggak ada, yang bulu bakar itu enggak ada. Kalau yang domba Medan ini terkenalnya bulu bakar, dan ini lokal Wonosobo. Ini merino cross texel, ini sama. Untuk harga emang ada perbedaan ya, Pak Purni ya? Karena hampir bedanya beda jauh, Mas. Tombos tuh kalau sama merino paling enggak tuh kacanya jutaan, Mas. Mahalan merino. Oh, ini untuk harga merino sama Tombos terpaut 1 jutaan ya, 1 jutaan. Sedangkan untuk stok yang tersedia itu lebih banyakkan Tombos apa merino ini, Pak? Kalau yang ini tuh banyakkan Tombosnya. Kalau di Wonosobo itu sendiri lebih banyak Tombos berarti ya? Tombos ya, dua-duanya banyak, Tombos sama merino. Wong emang gudang itu di Wonosobo. Oh, jadi kalau untuk stok Tombos sama merino ini, texel juga, ini di Wonosobo masih banyak. Cuma yang paling membedakan ya emang dari segi harga. Harga merino lebih tinggi ketimbang Tombos.
Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.